Dua kendaraan dari arah berlawanan, yaitu sepeda motor berplat nomor polisi BH5762CM. Bertabrakan dengan mobil jenis Fuso berplat nomor 8277OU di ruas jalan kilometer 7 Kabupaten Tebo. Dalam hantaman tersebut, sepeda motor bersama pria paruh baya yang mengendarainya langsung masuk ke kolong mobil hingga terjepit. Sedangkan istrinya terpental. Sesaat sebelum terjadi kecelakaan, di ruas jalan tersebut terjadi guyuran hujan deras. Akibatnya jalanan menjadi licin. Diduga karena licin ikolah, pengendara tidak dapat melajukan kendaraan dengan baik. Kasus ikol sedang ditangani Satlantas Polres Tebo dengan mengamankan sopir dan masing-masing kendaraan. Arif Rizal, Jambi TV.